Ini beberapa waktu yang lalu, Adly Fairuz baru saja melakukan umroh untuk kelima kalinya. Wow. Yes, dalam umrohnya kali ini ia akan berangkat bersama keluarga dan berikut selengkapnya. Menjalankan ibadah umroh tentu saja dapat memberikan ketenangan hati. Terbukti, meski telah berkali-kali melakukan haji kecil tersebut, tidak sedikit orang-orang kembali mengunjungi tanah suci, termasuk yang dirasakan oleh para selebriti, salah satunya Adly Fairuz. Pada umrohnya kali ini, Adly membawa serta keluarga besarnya. Selain itu, di keberangkatannya kali ini, Adly diantar sang kekasih, Dina Anjani. Insya Allah kelima, berangkat, ya doain aja mudah-mudahan lancar semua. Sama keluarga, tapi alhamdulillah ditemenin sama keluarga besar juga, sama Om Jun juga, dari pihak dari Al-Azhar. Dia support saya juga. Jika biasanya sebagian orang melakukan packing sejak jauh-jauh hari, Adly justru hanya bisa melakukan persiapan umroh pada malam sebelum keberangkatannya, karena sibuk dengan bisnisnya. Persiapannya baru semalam packing, soalnya macet banget hujan ya, banjir. Kenapa baru packing? Karena ngurusin kerjaan di sini dulu, ngurusin karos, karena nanti mungkin ya Om Jun yang ngurusin dulu di sini. Lalu, mengantar sang kekasih untuk menjalani umroh, apakah Anjani sendiri juga memiliki keinginan untuk menjalani ibadah umroh bersama dengan Adly? Insya Allah tahun depan sih mau umroh bareng, kalau nggak akhir tahun. Yeah. Doain Adly dan keluarga sehat semua, lancar semua di sana, biar berkah semua. Dan di pulang dari sana lebih dilancarkan lagi semua-semua urusannya, amin ya Allah. Alhamdulillah bisa berangkat bareng keluarga, semoga di sana lancar, yang terbaik, pulang dengan selamat, amin. Well, semoga perjalanan umroh Adly kali ini kembali berjalan dengan lancar dan dapat membawa berkah tersendiri ya good people. Wow, kelima kalinya seru banget ya, dan perginya juga bareng sama keluarga. Kita harapkan semuanya lancar di sana, diberikan kesehatan juga, kemudian juga apa ya, doanya diijabah. Itu. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kalau datang lagi ke Tanah Suci gitu, bukan cuma umroh aja, tapi benar-benar bisa menunaikan ibadah haji gitu. Yes. Jadi udah gelar hajinya gitu. Dan rencana juga kan tahun ini ya, tadi berangkat bareng dengan kekasihnya. Wah, kompak banget tadi sama Jenny Dina pacar.